Harga cabai rawit naik menjelang perayaan Natal 2022. Disampaikan salah satu pedagang, Sipri, harga cabai rawit kembali naik menjelang Natal di Pasar Kasih, Kota Kupang. Harga cabai rawit Rp70.000 per kilogram pada Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Lanjutnya, tahun lalu harga cabai rawit lebih mahal dibandingkan tahun ini. Tahun lalu menjelang Natal harga cabai rawit menyengat Rp80.000 sampai dengan Rp100.000 per kilogram. Cabai yang diperoleh dari Kupang Barat ini sudah alami kenaikan harga kurang lebih 2 minggu belakangan. Meskipun harga cabai rawit naik, tetapi tidak mengurangi pembeli. Selain itu, harga cabai merah besar saat ini dijualnya Rp25.000 dan cabai keriting Rp30.000 per kilogramnya, sementara tahun lalu menjelang Natal harga cabai keriting dan merah naik sangat signifikan dibandingkan tahun ini, yakni harga per kilogramnya Rp70.000 sampai dengan Rp80.000. Cabai merah dibelinya dari petani dengan harga Rp12.000 dan cabai keriting dengan harga Rp25.000 per kilogramnya karena lebih mudah diperoleh. Ia menjual cabai rawit per kilogramnya dibanderol dengan harga Rp70.000 dan cabai merah besar dan keriting Rp40.000 selama kurang lebih 2 minggu belakangan. Menurutnya, harga cabai naik karena musim penghujan yang menyebabkan banyak tumbuhan cabai yang mati. Lanjutnya, ia juga membeli cabai merah dan keriting dari petani dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!